So the objective that was that we kept drilling into ourselves was Leicester at home, third round. So we used that as our motivation. Thankfully, managed to get the job done in the 90. Elkan Bagot dipastikan tidak akan memperkuat timnas saat menjalani turnamen Piala AFF mendatang. Kira-kira kenapa ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Stay tune on Timnas TV. My heart's breaking now, yeah she hates me now, I made mistakes but now, I don't ever wanna be alone, I don't really ever feel at home, on my own, in the zone, that's the only way I know, feeling low, about to blow back up, here I won't ever let the doubt creep in, gotta pop a couple more aspirin, I don't think I'll ever let you win, easier to break it off. Timnas Indonesia terus meningkatkan kualitasnya dengan memanggil para pemain terbaik untuk memperkuat di setiap lininya. Beberapa pemain yang menjadi pilihan Shin Tae-yong adalah pemain yang telah menjalani abroad ke tim-tim luar negeri seperti Egy, Witan, Elkan, dan juga Pratama Arhan. Egy, Witan, dan juga Arhan sudah terlihat mengikuti latihan bersama dengan skuad Garuda, namun tidak dengan Elkan Bagot. Info terbaru, Bagot tidak akan memperkuat timnas dalam ajang Piala AFF. Hal tersebut ternyata memiliki alasan. Bukan pihak klub yang melarang. Tim tempat Elkan bernaung sudah memberikan lampu hijau jika Elkan ingin memperkuat timnas. Namun Elkan membuat keputusan sendiri. Dirinya ingin bertahan di klub demi mendapatkan kesempatan emas beruji coba melawan tim IPL. Gillingham memiliki agenda untuk melawan Wolverhampton dan juga Leicester City. Kita sebagai pendukung harus menghargai keputusan yang sudah Elkan buat. Itupun demi karir Elkan di kemudian hari. Jadi, gimana menurutmu guys? Kalian tim yang setuju jika Elkan absen atau justru menyayangkan ketidakhadiran back timnas tersebut? Tulis opinimu di kolom komentar ya. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu. Tapi jangan khawatir, Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.